Morning, guys. 5:30 a.m. Jam 5 tadi aku udah bangun tapi masih alarm snooze. 30 menit. Not bad lah ya. Already make my bed. Kalau dulu kakak aku paling benci banget kalau aku cuci muka di wastafel karena aku cuci muka tuh airnya ke mana-mana banget. Now that I tinggal sendiri gak ada yang ngomelin, baru berasa kalau aku kalau cuci muka harus benar-benar deket banget sama wastafel supaya airnya nggak kemana-mana. Karena kalau kemana-mana aku yang ngelap. Gila, nggak biasa banget bangun jam segini. Definitely not a morning person. Aku tuh nggak mau ada apa-apa di sini, jadi bakalan kayak gini nanti ada containersnya. Cuma belum beli. Here's my pasar outfit. Lego. Mau makan dark chocolate dulu. One of the brand that I like. Kau, ini tuh 73% dark chocolate, oke? Okay? Tuh ingredientsnya benar-benar kakao, lemak kakao, gula kelapa, dan sea salt. Ini dapat dari Nature's Market juga anyway. Kalau makan coklat tuh, kalau mau makan coklat jangan yang itu nggak kau gula tok gitu. Make sure yang persentase kakaonya tinggi. Dulu juga aku nggak bisa makan dark coklat, pasti carinya milk coklat or even white coklat yang bukan coklat. Tapi sekarang aku cinta banget sama dark coklat. Contains magnesium. Buat relax, sun, ngantuk sumpah. Asli tidurku nyenyak banget, no anxiety at all. Bener-bener rendaman di Epsom, terus diffuse apa namanya essential oil yang buat deep sleep itu enak banget. Enak banget deh. Ternyata rempong banget ya, jadi nggak kepake juga deh. Nantilah belajar dulu. Karena tadi rempong, nggak bisa filming. Ini tadi beli ayam sama ati, ayam kampung ya. Terus udang, udang, udang sama filet kakap, sayur, buah. Terus ini beli sengkel juga sama ubi dan bengkoang, beras, terus ini bumbu-bumbu bawang-bawangan lucu. Next time harus bawa troli dan mempergunakan ini supaya nggak pakai gitu-gitu. Nggak tau tadi rempong banget ya, aku jadi nggak kepikiran. Ya bun. Pokoknya ini bener-bener apa adanya banget. Udangnya mau dicuci dulu. Cuman digituin aja. Oh, ini kok jijai banget sih? Tergantung. Kita cobain pakai ini akan yang produknya Tata Rumah silikon pouch. Jadi kalau pakai yang plastik Ziploc bag yang plastik itu kan suka apa namanya? Nggak bisa kalau buat ginian kan amis, dicuci lagi juga susah, terus suka robek.
Jadi kita pakai ini. Cobain dulu ya. Tuh. Ini kayaknya boleh nih beli yang kecilan. Kita boleh nggak talenan nih? Ini kalau nggak ada bunda gimana ini? Di situ bun. Ini dibuang. Ini apa? Kalau nggak dibuang kenapa? Sekali masak ya. Ya nggak bisa sih kalau buat sekali masak. Dua berarti. Nggak cukup ya. Pouchnya. Ya, aku apa-apa. Belum ada lagi. Buat apa itu ada kan? Cukup. Oh iya udah deh. Ini dua-dua deh ya berarti. Buat apa? Buat ini hati ampa. Oh. Mana yang muat kira-kira? Muat. Pakai tempat bawang. Tata rumah. Sekalian ditirisin dulu deh. Ntar baru ditutup. Harusnya ditirisinnya lama. Iya, biar dibuang tapi nggak apa-apa. Tadi udah masuk freezer. Tuh. Sudah, tetap. Pengen cabut paket ini terus ini. Jijai dong. Emang masih ada bulu? Ya iya, itu ingrown hair. Ya, habis waxing ingrown hair, gengs. Ini ya, dalamnya ini tuh banyak itu. Banyak. Sama. Nah itu yang licin. Nggak apa-apa ini. Nah, yang licin-licin buang ini antara kulit. Nah itu. Ini apa ini? Ya nggak tahu buang itu. Emang kotor. Iya. Bukan kolagen. Ngarep. Tiap hari itu pakai sama kulit. Apaan sih nih? Yang ibu-ibu? Tahu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena eco pouchnya masih kurang, ini tetap masih pakai ini dulu. Kayaknya kalau aku bikin semua jadi ayam kelapa, bosen gak ya? Kayaknya gak apa-apa sih, tapi itu kan bisa dibikin sop langsung kan nanti. Jadinya aku masaknya gak lama. Tinggal kayak dipanasin doang, bener gak? Gede juga, ini kayaknya harus aku potong lagi. Indulis. Sayurnya kata bunda, ya sih aku kalau nyuci juga pasti nggak bisa benar-benar kering, jadi nggak usah dicuci. Nah, cucian pasti kepalanya yang sama, daunnya ini. Ya, ini kangkung. Ntar bagi cabai ya, dikit banget ya. Kalau udah dimasak, kalian bisa dimasak. Udah masukin aja. Masuk di kompon. Brokoli. Kayaknya mesti. Maksa. Potong dua. Emang kan pakai yang kan nggak kamu pakai semua batangnya, kalau mau potong dikit. Aku pakai, semua. Ini potong gini aja deh. Iya. Ketahuan.
Beli daun bawang pun. Ini ditaruh luar, ya kan? Ada kiri kanan itu mata hijau. Tempatnya aku belum ambil di gudang. Jadi taruh ke sini dulu aja deh. Taruh baru susunya lagi. Jadi sementara kayak gini dulu daging-daging di sini rapi uga. Terus ini air kelapa mestinya bawa itu ya, bawa tempat tumbler gitu ya Bun. Sayur. Ntar kalau mau dipakai baru dicuci, karena aku nggak bisa keringin dia. Ntar ini baru diganti juga. Oke. Okay. Right. Mandi. Sebenarnya sih nggak begitu ribet ya tadi nata-natanya, cuman karena belum biasa aja. Aku masih mau taruh. Mau cari, mau ambil storage-nya tata rumah lagi buat ngelengkapin. Mau beli telur juga. Ini masih kosong soalnya yang sebelah sini. Mau beli gantungan biar seragam. Sama ini juga belum digantung, sama mau cari jemuran yang udah digalauin dari kemarin gak kelar-kelar. Hampir ke gudang bentar guys, sambil barang buat tata rumah soalnya udah habis. Ternyata bangun pagi enak banget ya. Harinya panjang banget dan berasa kayak faedah banget gitu ya hidup gua. Hari ini beda banget. Puspi 2021 jadi morning person, amin. Lunch aku, ini tadi ayamnya beli di pasar, terus singkong rebus sama sayur. Masih bawa bekal, gengs. Hari ini soalnya jadwal aku udah padat, terus ini kemarin dikasih puding, ya udah aku makan aja. Sebenarnya kalau misalnya aku tuh orangnya enggak nyari. Tapi kalau ada, ya udah dimakan aja atau juga enak. Cuma aku memang kalau sugar aku batasin banget, jadi abis ini gak boleh gula-gula yang lainnya lagi. Itu juga hitungannya aku jarang ya makan kayak gitu tuh, paling kayak 2 minggu sekali gitu. Kalau aku bilang kadang-kadangnya aku sesekali itu adalah 2 minggu sekali. Aku hari ini masih bawa bekal for dinner. Ouch. Ini digoreng dari rumah soalnya. Aku mau panasin, ini ada ceker tambahan. Tambahan kolagen sis. Ini dari, aku beli dari keluarga kencur. Jadi dia frozen gitu loh. Dan aku suka banget. Sama ada sambal kecombrangnya juga. Kayaknya aku mau panasin sekalian. Aku masukin. Aku kasih air sedikit. Aku mau tambahin si sambal kecombrangnya aja, dipanasin sekalian. Kecap sehatnya Nature's Market yang free from MSG, free from pengawet. Ini komposisinya bisa dilihat sendiri ya. Kedelai hitam, gula jawa, jahe, salam, air. Soalnya aku sukanya dia manis. Jadi tinggal diaduk aja. Can you smell it? Ini aku beli sendiri ya di keluarga kencur kalau mau. Aku taruh aja di description box deh. Soalnya sekarang aku kayaknya bakalan rada nyari frozen food deh. Biar praktis, jadi kayak tinggal masak sayur aja sama karbo. Selamat makan. Kolagen ini guys. This deserves a little dancing. By the way, kalian kalau punya rekomendasi makanan frozen yang nggak pakai MSG, please let me know, comment down below. Ntar aku beli. Kalau enak ntar aku kasih tau.
Guys, I'm not sure whether this works or not. Tapi kayaknya sih jadi lebih cepat sih. Usually, kayaknya kalau nge-freeze banget tuh butuh waktu kayak beberapa jam gitu gak sih? Tadi aku tinggalin 1 jaman. Ya ini masih ngebeku sih, cuman udah bisa dipisahin gitu. Hari ini aku mau prep ayam gurih. Aku sih sebutnya ayam gurih. Jadi kita masaknya, bahan-bahannya tuh simple banget. Cuman bawang putih, terus daun salam sama jeruk, jeruk nipis, sugar, aku pakai coconut sugar. Ini juga dari Nature's Market, aku mau cobain yang merek Javara. Aku udah gak pakai refined sugar ya, gula putih tuh aku gak pakai. Terus ini sea salt dari Bawana, ini aku juga mau cobain. Nah, airnya kita pakai air kelapa supaya gurih. Dan cara masaknya gampang banget, benar-benar gampang banget. Ini super gampangnya, minta ampun deh. Kayak semua orang pasti bisa, karena ini cuma dicemplungin doang. Ini bawang putih, ayamnya kita cemplung. Terus kita masukin daun salam. Wow! Masukin daun salam. Terus kita kasih jeruk. Semuanya aja deh. Ini karena pakai ayam kampung, mungkin masaknya sekitar 1 jam. Dan nanti kita bakal masak dia sampai sat gitu. Jadi ini awalnya kita tuangin dulu sampai dia penuh. Baru nanti kalau udah mulai berkurang kita tambahin lagi dikit, kita tambahin lagi dikit. Terus kita kasih gula sama garam. Ini kira-kira aja sih. Oi. Segini dulu, nanti kalau kurang tinggal di tambahin aja. Oke, ini kita bikin api gede dulu aja. Nanti kalau udah mendidih baru kita agak kecilin apinya. So, kita akan masak sampai dia sat. Mau kasih merica sedikit. Ini automatic grinder yang Russell Hobbs, jadi kayak professional. Nanti kalau airnya udah sat, kita tambahin lagi a little bit. So this is it. Ini aku masukin kulkas buat aku makan besok. Ini aku masukin freezer buat stok. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin sop or anything juga bisa pakai ini aja. Mau kasih a little update. Jadi akhirnya aku pakein kayak tisu di sepanjang samping-samping sini karena dia suka berembun. Kalau ke bawahnya kan pasti airnya turun ke bawah ya, tapi samping itu kadang-kadang suka bikin si bayamnya basah. Ini udah almost a week. Aku kan belinya Senin lalu dan ini hari Minggu. Masih bagus. Bayam itu paling cepat busuk loh. Surprisingly masih bagus. Nice. Kulkasku update setelah 2 minggu. Ini sih buat prep green smoothie aku. Kemarin aku gak kasih lihat kalian. Terus aku nambah beli edamame. Ini ayam gurih aku masih di freezer. Terus ini aku mau kasih lihat si daun bawangnya udah 2 minggu ya. Tuh, liatin dia masih fresh banget juga. Yang penting tuh kemarin dipotong terus dikeringin. Jadi dia gak nyatu. 2 minggu loh ya. Terus ini stok singkong sama ubi yang kemarin aku bikin kebanyakan, jadi aku freezer. Ini juga tahan sebulan juga gak apa-apa. Terus daging-dagingan aku dan ikan yang kemarin aku beli sebanyak itu, ini masih ada ikan jerbung setengahnya. Ikan jerbung, udang jerbung, udang pancet belum gue masak, ya ampun. Sama si ikannya masih ada, ikan kakapnya masih ada 3 slice filletnya. Kayaknya ini gue rasa bisa deh buat 3 minggu kemarin belanjaan itu, iya yeah. Ke kulkas bawah, ini pemberian orang, ini bapau yang segede muka. Terus di sini cabenya tinggal sedikit juga. Terus ini ada tomat hijau sama cabai rawit juga tinggal dikit banget. Tuh ya. Terus ini daun salam, serai, gitu-gitulah ya. Masih seger-seger juga. Ini stok karbo aku, jangan bingung ya liatnya. Aku masak nasi itu cuma seminggu sekali. Abis itu aku taruh aja di kulkas supaya nggak ribet. Kalau tiap hari gue harus masak nasi kan ribet, Bo. Ini isinya singkong sama ubi. Terus ini masih ada brokoli sama wortel. Dan aku kemarin ada nambah sayur okra. Brokolinya juga masih bagus. Ya ini bagusnya sih dikasih, ini kan kayak kemeringet gitu kan. Makanya aku kasih tisu kayak gini supaya keringet. Kok keringet, embunnya kelap. Terus ini buat buah-buahan nih.
Buah aku tinggal segini. Masih ada apel 2. Tapi ini kayaknya kemarin dikasih lagi deh. Terus bagian sini telur tinggal 4. Ini bumbu-bumbuan dan sambal aku. Terus ada kurma, ada jamu gitu. Ah, akhirnya selesai juga. I'm super tired today, tapi super productive as well. Okay, good night. Nanti vlognya akan dilanjutkan ketika storage-storage-nya udah rampung, udah cakep, udah tahu semua penataannya dan seluk-beluk mengatasi kebingungan aku. Ya, video amatirnya sampai sini aja. Kalau ada masukan buat rapi-rapiin rumah, please let me know in the comment down below. And I'll see you on the next video. Bye.